Sumatera apapun itu adalah satu yang dilindungi. Jadi kalau misalnya ada terjadi pertemuan, jangan dibunuh, sebaiknya menghindar dan cepat melakukan komunikasi dengan pihak SDA maupun pihak polsek atau kecamatan untuk ditanggulangi bersama. Jadi jangan ditanggulangi sendiri. Nah, jadi seperti ini apanya ya. Ini teman-teman lihat ini. Dibikin ini kayunya sana dililitkan. Ini agak dikasih samar-samar daun-daun. Iya. Diinjak. Nih. Nah, ini dia. Inilah jeratnya ini. Iya. Seperti ini. Injaknya papannya ini, Bu. Iyalah, heeh. Dia lewat di sini kan, masuklah ini kan gitu. Inilah caranya dia dapatnya. Itu tadi yang penting tahu. Begitu masuk di kaki dan sini kan, kalau harimau mungkin sebesar ini masih bisa lah dia meronta-ronta putus. Tapi dia tetap mengikat kakinya. Itu yang bahaya. Itu yang bikin luka. Lama-lama busuk kan. Harimau Sumatera adalah satwa yang dilindungi supaya ini juga istilahnya dicegah kalau ada kayak semacam keterbakit pun kita udah harus menyampaikan informasi yang benar supaya jaringan ini bisa terputus, tidak ada permintaan apa bagian-bagian dari Harimau Sumatera untuk diperdagangkan atau apapun. Memang ini harus kerjasama yang erat antara aparat hukum, tidak bisa hanya dengan KSD sendiri, dan terutama informasi dari masyarakat yang sangat kita butuhkan, karena informasi masyarakat yang ada di situ yang bisa setiap saat memantau pergerakan atau kalaupun ada orang baru yang mereka tidak kenal dengan alasan untuk mencari seperti itu.